Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku nak buat kopi yang tengah viral ke apa? Kopi Dalgona, Dalgona Coffee Volcano, benda tak? Cuma ini bukanlah sharing resepi, tapi aku nak buat eksperimen. Eksperimen jadi ke tak aku punya Dalgona kopi ni. So aku nak set up jap. Benda ni. So hari ni adalah hari yang ke-13. RMO, kawalan pergerakan restriction movement order ni. So tak ada apa-apa kat rumah, aku nak test-test lah benda-benda yang tengah viral sekarang ni. So first aku nak share apa barang-barang yang nak perlu ada untuk kita buat apa ni, kopi viral ni, Dalgona kopi ni. Mula-mula of course kita kena ada kopi black coffee ke. Ni aku pakai Nescafe Gold. Nak pakai Nescafe biasa pun boleh, tapi dah aku ada Nescafe Gold, alah, benda tak nak kalah kan, nak pakai yang best-best. Then fresh milk, dah ada fresh milk. Then ini dia gula, tapi aku nak tukar dengan brown sugar. So aku pakai brown sugar untuk aku punya Dalgona coffee ni. Then kena ada air panas. Air panas. Lepas tu kita nak blend dia. Kita boleh blend pakai, kalau tak ada siapa, tak ada latang ni, boleh pakai sodu lah. Jika aku ada benda ni, aku nak blend pakai benda ni. Jadi lain-lain tak apa. Itu je bahan-bahan dia. Mudah. Mari kita cuba. Mari kita mula start buat. Okey, mula-mula apa yang kita perlu buat adalah kita ambil kopi tadi tu. Sukatan dia nisbah sama banyak dengan gula. Nescafe ni, kopi ni kena sama banyak dengan gula. So aku bubuh tak sampai penuh, banyak sangat kot kan. Macam ni. So banyak ni aku masukkan. Haha. Then aku ambil sama banyak untuk brown sugar. Aku pakai brown sugar bukan apa, sebab nanti dia punya color of cream tu dia akan jadi kalau brown-brown sikit kan. Kan. Cuba nampak macam gempak sikit ah. Ha. Okey, sama banyak. So dan kita masukkan air panas. Oi, panas. Ha, panas oh. Masukkan air panas. Oh, panas sangat yang ni. 2 sudu ke? Aku masukkan 3. 2 sudu dulu lah. Oi, panas. Okey. Then kita kacau dia. Gula dah masuk, kopi dah masuk. Kacau dia sebati sikit. Then kita tepikan ni. Benda ni tak pasang lagi. Okay, pasang. Ni aku pakai orang panggil apa ni, untuk adun kuih, untuk adun tepung ni. Tapi kalau nak pakai sudu, kalau larat, kacau ni sampai ke besok, kacau lah. Tapi kalau aku dah ada benda ni, aku pakai lah benda ni. Okay. Oh, tak on. Sekejap, aku nak pergi on. Okay, kita on. Dan kita start. Aku tak pernah try lagi. Ini first time aku try. Aku nampak macam sedikit cair ya. Cair. Apalah, kita cuba lagi. Kita cuba lagi tu blend. Kalau tak cukup, kita tambah gula, tambah nasi tu. Nampaknya saya rasa guna
brown sugar ni tak jadilah. So apa alternatif lain adalah kita masukkan white sugar balik. So memang fail lah pakai brown sugar ni. Ha, kita pakai white sugar balik, ikutlah resepi viral yang diorang tengah buat tu. So aku masukkan white sugar, then kita try pakai white sugar campur brown sugar. Ha, kita modify sikit menu kita, brown sugar, white sugar dengan Nescafe. Mari kita teruskan. Kita tambah speed, kita up speed. Okay, aku rasa dah siap kot kita main topping ni. Mari tengok hasil dia. Alright, rasanya cukup kot kita dah buat topping ni. So satu lagi ingredient, satu lagi bahan yang aku lupa adalah ketul ais. Aku lupa nak bagi tahu tadi, satu lagi bahannya adalah ketul ais. Ice cube. Ice cube jangan lupa. Ice cube pun perlulah kita buat. Dan juga cawan. Cawan. Okey. Kita ada dua cawan. Kita buruh. Susu. Wah, perlu buka lagi. Fresh milk. Okey, cukup dekat ni. Then itu ais. Aku pakai tangan lah. Aku sendiri nak minum. Pakai tangan je. Then nak buat satu dulu lah. Buat satu dulu ya. Tengok hasil dia. Then kita letak topping dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, tak banyak-banyak. Pening kepala. Okey, nampak. Dan sebagai hiasan, aku nak tambah sikit benda lah. So kita dah dapat dah. So aku turunkan sikit kamera supaya kau orang nampak. Okey. Cawan Coca-Cola. Air dia air minum pula kan. Aku buat tambahan. Aku nak masukkan sikit topping atas dia. Masukkan Oreo. Masukkan Oreo. Caranya kita ambil kulit Oreo ni. Tak sikit ni, sikit. Okey. Cool, lama buat topping pula tadi ah. Ha.
Jadi rasa apa aku tak tahu. So inilah Dalgano brown sugar campur white sugar sikit dan rasalah sebegini. Guys, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Aku pun nak cuba apa rasa tak tahu. Nampak macam cantik, nampak macam sedap tapi tak tahu apa rasa dia. Okey, terima kasih kerana menonton guys. Dan selamat mencuba. Aku nak cuba aku punya Dalgona. Bye bye.